Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai pertumbuhan tulang dan salah satu gangguan pertumbuhan tulang yang disebut achondroplasia. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang terjadi melalui dua cara. Cara yang pertama adalah cara langsung dari diferensiasi sel mesenkima menjadi osteoblastus. Selanjutnya, osteoblastus tadi akan mensintesis matriks tulang. Yang selanjutnya, matriks tulang akan mengalami mineralisasi sehingga menjadi keras. Pada saat itu, osteoblastus akan menjadi osteositus, akan berdiferensiasi menjadi osteositus. Nah, proses ini terjadi pada pembentukan tulang pipih dan tulang yang berbentuk tidak teratur atau irreguler. Tulang pipih contohnya tulang atap kepala, contohnya tulang parietalis. Kemudian juga untuk tulang berbentuk tidak teratur atau irreguler ini contohnya tulang sphenoidalis pada tulang tengkorak. Proses pembentukan tulang yang kedua adalah melalui model kartilago atau ossificatio chondralis atau ossificatio cartilaginea. Ossificatio chondralis terjadi pada pembentukan tulang panjang, contohnya tulang paha, tulang lengan. Pada proses ini awalnya terbentuk dulu kartilago yang berbentuk mirip dengan tulang yang akan dibentuk, yang akan terbentuk. Jadi, kartilago ini merupakan model dari tulang yang akan terbentuk. Secara bertahap, model kartilago tadi akan menjadi tulang mulai dari tengah yang nantinya akan menjadi diafisis. Kemudian akan diikuti penulangan pada kedua ujung model kartilago tadi yang nanti akan membentuk epifisis. Pada usia tertentu, kurang lebih 20 tahun, penulangan ini selesai. Artinya, tulang sudah tidak bertambah besar maupun bertambah panjang. Nah, sekarang bagaimana proses tulang panjang tadi mengalami pertambahan panjang? Pada salah satu tahap pembentukan tulang panjang, terjadi pembentukan struktur yang disebut kartilago epifisialis atau diskus epifisialis. Pada gambar ini terlihat di gambar dengan warna biru, ya, diskus epifisialis yang letaknya berada di antara epifisis dan diafisis. Pada kartilago epifisialis ini, sel-sel kartilago secara bertahap mengalami proliferasi, yaitu memperbanyak diri dengan cara mitosis pada area yang dekat dengan epifisis, pada arah yang dekat dengan epifisis. Sedangkan pada arah yang berlawanan, yaitu yang dekat dengan diafisis, ini akan mengalami penulangan. Dengan demikian, tulang akan bertambah panjang. Pada proses pembentukan tulang, ada kalanya terjadi gangguan. Gangguan pada proses pembentukan tulang mengakibatkan kelainan tulang. Salah satu contohnya adalah tidak berkembangnya kartilago epifisialis, disebut achondroplasia. Achondroplasia disebabkan karena adanya mutasi spontan gen fibroblast growth factor receptor 3 atau sering disingkat dengan FGFR3 yang dapat terjadi pada 1 dari 10.000 sampai 100.000 kelahiran. Gangguan sinyal FGF ini akan menyebabkan kartilago tidak mengalami proliferasi, termasuk gangguan pada kartilago epifisialis yang sudah kita bahas di depan tadi. Akibatnya,
tulang panjang berhenti tumbuh pada masa anak-anak. Dan individu yang mengalami hal tersebut akan memiliki torso normal, namun lengan dan tungkainya pendek. Demikian pemaparan singkat saya mengenai pertumbuhan tulang dan terjadinya akondroplasia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.